dimanapun berada, kembali lagi dengan saya sahabat. Kali ini saya lagi berada di salah satu kampung perbatasan ya, atau kampung, lebih tepatnya ini kampung Gunung Bongkok, Kecamatan Cibabar, Lebak, Banten ya sahabat. Seperti inilah sahabat kondisinya tuh. Kalau kampungnya sih di sana tuh. Itu. Cuman pada kesempatan kali ini saya akan ke saung ya. Ke saungnya Bapak Surta atau Kang Sultan. Di sana ada Pak Caro tuh. Kebetulan saya bareng ini ya. Pak Caro. Seperti biasa sahabat, namanya kalau di kampung adat itu, inilah ada leit atau lumbung padi ya. Cuman kalau di daerah sini itu lumbung padinya atau leitnya itu sudah ini ya, banyak menggunakan asbes ya, banyak menggunakan asbes. Kalau di kampung-kampung adat seperti di daerah sini masih banyak yang menggunakan atap kirai atau atap ijuk ya. Tapi di sini juga banyak sih yang pakai atap kirai maupun ijuk ya sahabat. Lihat kan kondisi kampungnya pun di sini sudah banyak yang menggunakan asbes ya untuk atapnya, dan juga rumahnya pun sudah banyak yang permanen ya. Beda dengan di kampung adat ya. Tapi ini kampung ini masih termasuk salah satu kampung adatnya ya, itu cuman dari sini itu masuknya itu ke Kasepuhan Cisungsang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Nuju naraon ieu teh? Ngopi-ngopi bae, iya ya. Kumaha Pak Caro, damang? Damang. Alhamdulillah. Aduh. Ini sahabat. Ngopi. Ya, Mang Pak. Ngopi. Ngopi pada ngopi. Nuh. Orang-orang butut pada ngopi semua. Lihat tuh. Kurang hidung-hidung kunut. Ini bakar. Ini sahabat, enaknya di kampung ini kayak gini nih, ada balong alias empang. Tuh, mantap. Walu. Wah. Labu. Labunya. Labu parang. Labu parang ini. Tuh lihat nih. Mantap ini, besar banget ini tuh. Ada 3. Aduh. Thank you.